Assalamualaikum. Hai, kembali ke Mingguan Amaz bersama saya Nisa K. Seperti biasa, sekiranya anda ingin mengetahui perkembangan menarik serta berita-berita lanjut dalam dunia teknologi sepanjang minggu ini, tonton hingga ke akhir video. Berita minggu ini kita mulakan dengan pengumuman acara Galaxy Unpacked 2020 oleh Samsung pada 5 Ogos kelak. Antara peranti yang akan diperkenalkan termasuk Samsung Note 20 Ultra dan juga telefon boleh lipat baharu di bawah keluarga Galaxy Fold. Jenama ini juga dilihat akan membuat sedikit pengubahsuaian dan menggunakan penjenamaan Galaxy Z Fold 2 untuk peranti terbaru. Samsung juga baru-baru ini dilihat mungkin tidak akan menyertakan pengecas di dalam kotak telefon pintar seawal tahun hadapan. Ia dikatakan bagi mengurangkan kos penjualan untuk telefon pintar 5G. Pada minggu ini, Vivo secara rasminya telah memperkenalkan telefon pintar Vivo IQ Z1X. Ia membawakan paparan skrin 6.57 inci, dijana chip Snapdragon 765G dan sokongan Dual Mode 5G. Melengkapkan peranti adalah kamera utama 48, 2 dan 2 megapiksel dan kamera hadapan 20 megapiksel. Buat masa ini, tiada butiran lanjut untuk pasaran tempatan. Vivo juga dilihat mengumumkan penawaran fon telinga nirwayar yang dinamakan Vivo TWS Neo Earphone. Ia membawakan sokongan transmisi berkualiti CD dan kualiti audio yang memuaskan. Fon telinga ini boleh didapati pada harga RM359 sepasang. Seterusnya, OnePlus Nord dijadualkan akan dilancarkan pada 21 Julai 2020 secara atas talian. Menurut informasi yang tertiris di arena web, peranti ini menggunakan sistem quad camera dengan lensa utama 48MP selain bakal dikuasakan chip Snapdragon 765G. Motorola minggu ini mengumumkan penawaran peranti kelas pertengahan iaitu Motorola Moto G 5G Plus. Ia dilengkapi chip Snapdragon 765G dan kamera utama 48, 8, 5 dan 2MP serta bateri berkapasiti 5000mAh. Buat masa ini, peranti ini diumumkan untuk pasaran Eropah sahaja. Poco pula mengumumkan penawaran Poco M2 Pro untuk pasaran global. Peranti ini membawakan chip Snapdragon 720G, kamera utama 48, 8, 5 dan 2MP dan bateri berkapasiti 5000mAh. Tidak ketinggalan, Realme Malaysia minggu ini telah melancarkan telefon pintar mercu terbaru untuk pasaran tempatan iaitu Realme X50 Pro 5G. Ia membawakan sokongan 5G, janaan chip Snapdragon 865 dan kamera utama 64, 12 dan 8MP bersama lensa hitam putih. Di Malaysia, ia boleh didapati pada harga RM2,999 sebuah. Selain itu, Nokia C2 kini rasmi ditawarkan untuk pasaran Malaysia. Ia merupakan peranti dengan spesifikasi asas yang dijana chip 4 teras 1.4GHz dan kamera belakang 5MP. Untuk membelinya, peranti ini dijual pada harga RM259 sebuah. Terkini, Apple telah membuka penawaran versi beta untuk iOS 14 dan iPadOS 14 kepada pengguna di seluruh dunia. Melaluinya, sejumlah ciri baru seperti sokongan widget, app clips, pembaharuan pada Safari telah diperkenalkan. Bagi yang berminat, kedua-dua sistem operasi ini boleh dimuat turun di laman rasmi Apple. Beralih ke arena komputer riba, Honor Malaysia mengumumkan pratempahan untuk komputer riba terbaru mereka untuk pasaran tempatan iaitu Honor Magic Book 14. Peranti ini dikuasakan chip AMD Ryzen 5 3500U dan membawakan sistem operasi berasaskan Windows 10. Bagi yang berminat, ia kini dijual pada harga RM2,499 sebuah. Selain itu, Redmi Book 16 dan Redmi Book 14 II telah dilancarkan dengan kemaskini terbaru. Kedua-dua komputer riba dilengkapi pilihan chip Intel Core i5 dan i7 generasi ke-10 dan GPU Nvidia MX350. Bukan itu sahaja, Lenovo minggu ini memperkenalkan komputer riba dengan sokongan skrin sesentuh iaitu ThinkVision M14T. Ia menampilkan paparan skrin 14 inci dan menyokong Dual Mode iaitu menegak dan mendatar. Namun tiada butiran lanjut penawaran peranti untuk pasaran tempatan. Terbaru dari Canon, jenama ini mengumumkan penawaran kamera nir cermin yang dikenali sebagai Canon EOS R5 untuk pasaran tempatan. Ia dilengkapi sensor bersaiz 45MP yang membolehkan rakaman 8K dan dipadankan dengan sistem autofocus 2 pixel XMOS AF Mark II. Tanda harga kamera ini adalah bermula RM17,999 dan akan mula dipasarkan menjelang Ogos 2020 kelak. Selain R5, Canon EOS R6 turut akan diperkenalkan di Malaysia bermula September ini pada harga bermula RM11,999. Selain itu, Sony melakukan pelaburan strategik sebanyak RM1 bilion kepada syarikat Epic Games. Dengan ini, ia memudahkan kerjasama antara kedua-dua syarikat untuk melakukan grafik dan inovasi permainan. Menarik mengenai arena perisian minggu ini, Qualcomm telah memperkenalkan chip pemprosesan terbaru yang dinamakan Snapdragon 865 Plus.
Ia hadir dengan sokongan pantas mencapai 3.1 GHz dan dilengkapi GPU Adreno 650. Chip ini bakal diperkenalkan pada suku ketiga tahun 2020 dan telefon pintar yang bakal menyertakan chip ini adalah Asus ROG Phone 3. AMD pula mengumumkan kehadiran kemas kini untuk siri CPU AMD Zen 2 mereka, iaitu siri AMD Ryzen 3000 XT. Satu-satunya model yang dipasarkan di Malaysia adalah AMD Ryzen 5 3600XT yang dijual pada harga RM1,199. Masih dalam teknologi perisian kodek H.266 versatile video coding, kini diperkenalkan. Ia menawarkan pengurangan saiz video sehingga 50% tanpa menjejaskan kualiti video. Dengan ini, penstriman video pada resolusi 4K, 8K dan 360 darjah dilihat akan meningkat. Dalam arena aplikasi pula, Facebook Messenger dilihat sedang melakukan integrasi awal untuk berhubung dengan kenalan di WhatsApp. Dengan ini, pengguna boleh berinteraksi dengan mudah antara rakan di kedua platform selain dapat mengawal notifikasi. Google minggu ini dilihat telah mula menguji integrasi paparan lampu isyarat pada peta. Dengan integrasi ini juga, ia dijangka akan memudahkan lagi proses navigasi. Namun, paparan lampu isyarat ini di Google Maps masih belum boleh digunakan di Malaysia. Bukan itu sahaja, aplikasi Google Docs, Sheets dan Slides di Android telah hadir dengan sokongan mod gelap. Menurut Google, pengguna boleh mengaktifkan atau menyahaktifkan fungsi ini menerusi tetapan pada aplikasi masing-masing. Seterusnya, Instagram pada minggu ini hadir dengan ciri menyematkan komen kepada kesemua pengguna. Dengan ini, pemilik akaun boleh meletakkan komen yang paling digemari di atas walaupun dihantar lebih lewat. Pada minggu ini juga, Tinder memperkenalkan ciri face-to-face di beberapa buah negara termasuk Amerika Syarikat, Brazil, Australia, Indonesia, Korea dan Thailand. Melaluinya, pengguna boleh melakukan temu janji secara telesidang yang menunjukkan wajah pemanggil dan penerima panggilan. LinkedIn pula minggu ini mengumumkan ciri menyebut nama dengan betul melalui aplikasi Android dan iOS. Aplikasi ini bakal diperkenalkan kepada umum secara berperingkat. Sementara dalam arena teknologi tempatan, Qualcomm kini dilihat telah bersedia untuk memperkenalkan rangkaian 5G kepada umum. Syarikat ini telah mula menaik taraf rangkaian teras bagi memenuhi permintaan teknologi baru dan sedang menantikan agihan spektrum rangkaian 5G dari SKMM. Qualcomm juga minggu ini hadir dengan kemas kini untuk pelan pascabayar Xpads mereka iaitu XP Lite. Ia kini menawarkan penstriman YouTube dan panggilan tanpa had pada harga bermula RM38 sebulan. Akhir sekali, Kementerian Kesihatan Malaysia mengumumkan mereka bakal memperkenalkan platform tempahan atas talian untuk memudahkan orang ramai mendapatkan khidmat pengamal kesihatan KKM di rumah. Buat masa ini, tarikh pengenalan perkhidmatan ini masih tidak diketahui lagi. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya ini sakit untuk Amaz. Yosh!